Berikutnya saudara, curhat santri sebelum tewas. Tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur membuat keluarga semakin terpukul. Sebelum tewas, korban sempat beberapa kali meminta dijemput keluarganya untuk pulang. Tetangga keluarga Bintang Maulana, santri yang tewas di pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur, tak menyangka kondisi jenazah mengenaskan. Warga yang simpati akhirnya meminta keluarga untuk mengotopsi korban ke rumah sakit Belambangan. Warga juga geram ke pihak pondok pesantren yang sering berubah-ubah saat menjelaskan penyebab kematian korban. Pihak keluarga tak menyangka korban yang tengah menempuh pendidikan menjadi santri kini pulang tinggal nama. Sebelum meninggal, korban kerap kali minta dijemput untuk pulang ke rumah, namun keluarga kurang tanggap dengan keinginan korban. Korban hampir tak pernah menceritakan apa yang dialaminya saat berada di pondok pesantren. Dia meskipun teman-temannya nakal, dia juga diem gitu. Nggak pernah. Tapi kalau dia misal dibully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu. Aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak melawan. Harus disuruh mandi juga, harus disuruh nggak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi Bintang dipukul kadang gitu, saking jengkelnya karena Bintang gak mau gitu. Terus tak giniin, ngapain harus dipukul, Bintang disuruh aja itu udah jalan. Sebelumnya, Bintang Maulana tewas usai dianiaya oleh sesama santri. Peristiwa ini terbongkar setelah pihak keluarga curiga dengan kondisi jenazah korban yang penuh luka lebam. Keluarga melaporkan peristiwa ini ke polisi. Empat orang santri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena terbukti menganiaya korban. Enos Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.